ini terkait ada isu pedagang sapi mogok, gimana Pak di pasar Koja sendiri seperti apa sih Pak? Maksudnya di ini ya kegiatannya? Ya gitu sepi, ada pengaruh banget. Ini berarti mogok jualan juga ya Pak ya? Mogok semua. Sampai berapa lama Pak? 3 hari, sampai hari Jumat. Sabtu udah mulai aktivitas lagi. Oke, siap-siap. Mungkin bisa dijelasin lagi Pak, ini alasan mogoknya apa sih Pak? Ya itu karena harga dagingnya, harganya, harga potongan dari jagal itu melonjaknya sampai 9.000. Iya. Makanya kan 86, kadang-kadang itu 75, 95. Itu dampaknya ke pedagang seperti apa Pak? Pengaruh loh, sempit, dagang itu. Masa penjualnya jadi harganya tinggi. Jadi untuk matok harganya juga bingung gitu Pak ya? Iya, kita jual mahal ke laku. Kita jual murah, kita nyungi. Oke, iya. Ini kalau dari di pasar Koja sendiri ada berapa sih Pak penjual daging sapi Pak? Ada 12 kalau kurang. Ada 12 ya? 12, iya. Itu seluruhnya hari ini mogok ya Pak? Semua total. Lagi Pak?